bersama Pak Wabub, Pak Camat, Pak Sekda melihat kondisi jembatan Pancakubu. Nah ini memang agak terlambat informasi kita. Ini memang kewenangan kabupaten, tapi bisa kita bangun dengan dana doka kan. Ini terakhir informasi Pak Kici 2016 sebenarnya rangkanya sudah ada di Dinas PUPR. Saya nggak tahu kenapa terhenti waktu itu. Tentu ini harus kita selesaikan karena memang ini mungkin butuh sekitar 10 miliar aja untuk meneruskan pembangunan penyelesaiannya. Ini bentang hanya 60 meter dan memang kemarin luput di 2021, jadi kita upayakan di 2022 insya Allah kita selesaikan. Cuma nanti saya coba cek apakah dengan 2021 di P atau anggaran lain bisa kita selesaikan. Karena ini enggak banyak lagi sebenarnya. Nah cuman saya berharap, Pak Wabub tadi berharap, tolong hulunya dijaga lingkungannya, hutan, galian C yang terlalu liar itu tidak boleh kita atur. Supaya kalaupun nanti sudah dibangun jembatan, datang air bah, jangan lagi menghanyutkan jembatan. Jadi ini harus kita selesaikan, lebih cepat lebih baik. Tapi kalaupun tidak bisa di 2021, insya Allah di 2022. Jadi informasi Pak Sten 2 tadi, rangkanya sudah ada. Pilar tidak perlu lagi karena bentang hanya 60 meter. Abutmen kita perbaiki sedikit lagi. Penahan ininya sudah ada nih kan. Jadi ya paling banyak 10 miliar ya Pak Asisten, paling banyak. Ya mudah-mudahan kita selesaikan lah. Saya berharap tidak dalam jangka waktu yang lama ya. Saya berharap itu. Ya, tapi selambat-lambatnya anggaran 2022 sudah kita bisa selesaikan insya Allah.